jadi awal kita itu di tahun 2010 kita nanam buah naga sama durian. Nah di kala itu kita nggak ada ekspektasi untuk kedatangan banyak orang ya. Tiba-tiba itu waktu buah naganya udah mulai berbuah, kita kedatangan banyak sekali orang. Nah di situ saya sendiri pribadi melihat ternyata di lahan ini atau di lokasi ini sangat berpotensi sekali untuk dibikin jenis pariwisata. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.